RM320. Banyak tu. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Lutfi Hakimi dan saya dari Fresco Malaysia. Hari ini saya akan berkongsi dengan semua tentang mesin waffle kami ini yang digelar Fresco Single Waffle Machine. Mesin ini adalah mesin termurah kami dan ia dah diguna dan diperoleh ramai peniaga waffle di luar sana. Sesuai untuk anda yang ingin memulakan perniagaan waffle. Dalam video ini, saya akan berkongsi cara penggunaan mesin, cara pembuatan waffle dan juga saya akan berkongsi tentang kos, bajet dan keuntungan berniaga waffle. Mari kita tengok dengan lebih detail tentang mesin ini. Mesin ini menggunakan tenaga elektrik. Macam anda boleh lihat, ini adalah timer, temperature dan button on off. Berat mesin ini adalah 7 kg, tinggi 21 cm, lebar 23 cm dan panjang 33 cm. Okey, saiz mold pula adalah 17 cm dan kedalaman 2 cm. Mesin waffle ini menggunakan 3-pin plug dan begitu juga mesin-mesin kami yang lain. Okey, cara penggunaan mesin ini senang saja. Kita plug in ke power socket dan tekan butang on dia. Kemudian kita setkan dia punya temperature kepada 200 darjah Celsius. Biarkan ia memanas selama 5 minit. Untuk pertama kali guna, anda perlu cuci mold dengan sapukan minyak masak ke permukaan mold, atas dan bawah. Ini untuk mengelakkan mold melekat semasa penggunaan. Kami juga ada jual tepung waffle. 2 kg tepung waffle premium dan 2 kg tepung waffle crispy. Anda boleh datang cuba 2 tepung ini di kedai kami. Untuk video ini, saya akan menggunakan tepung waffle crispy. Baiklah, di sini dengan saya ada 500 gram tepung waffle crispy, 2 biji telur, 500 ml air dan 50 ml minyak masak. Ini adalah bahan-bahan untuk adunan 5 keping waffle. Okey, sementara kita tunggu mesin tengah memanas, kita campurkan semua bahan-bahan ini dan kacau sehingga sebati. Selesai kacau, saya akan masukkan adunan ini ke dalam dispenser. Dispenser ini juga kami ada jual berharga RM68. Okey, sebaik saja mesin dah dipanaskan, kita dah boleh masak waffle. Okey, selepas kita tuangkan adunan, kita setkan timer dia kepada 5 minit. Dan kita tunggu sampai waffle masak. Okey, mari kita tengok kita punya waffle. Yeah, dah siap pun waffle kita. Nampak cantik tu. Wah, bau dia pun sedap. Okey. Tapi ini tak lengkap lagi. Mesti kita nak ada flavor kan? Jadi ini adalah chocolate filling. Which is my favorite lah. Kami pun ada jual flavor lain juga macam strawberry dan peanut butter. Okey, kita skopkan sikit saja macam ni dalam anggaran 50 gram dan sapukan ke atas permukaan waffle. Alright, selesai sudah pembuatan waffle kita. Inilah hasil dia. Sekarang, mari kita kira balik kos yang telah kita gunakan untuk satu keping waffle ini. First, kita akan kira semula kos untuk adunan 2 kg tepung waffle crispy yang bersamaan 20 ke 23 keping waffle. Baiklah, 2 kg tepung waffle crispy yang bersamaan dengan RM15.90, 200 ml minyak masak, anggaran dalam RM1.50, 8 biji telur, RM6.30, 1 kg flavor filling sama dengan RM11.50. Total semua RM35.20 bahagi dengan 20 keping waffle. Jadi kos untuk satu waffle adalah RM1.76. Kebiasaannya satu keping waffle macam ni boleh dijual dalam harga RM5. Jadi korang akan dapat keuntungan sebanyak RM3.24. Kita bundarkanlah jadi RM3.20. Bayangkan kalau korang boleh jual sehari 20 keping waffle, korang akan dapat RM64 keuntungan. Kalau 40 waffle sehari, RM128 keuntungan sehari tau. Bayangkan kalau korang boleh jual 100 keping waffle sehari, RM320. Banyak tu.
Tapi harga yang saya cadangkan ini adalah harga semasa lah. Kalau hari ini 18 hari bulan 5 2023. So masa akan datang mungkin akan naik lah. Kita tak tahu. Betul tak? Jadi kalau anda berminat untuk mulakan perniagaan, boleh hubungi kami. Nombor ada tertera di bawah atau datang ke kedai kami Jalan Metro Pudu 2, Fraser Business Park, Kuala Lumpur. Itu sahaja daripada saya hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau ada apa-apa pertanyaan atau apa-apa cadangan untuk video akan datang, boleh komen di bawah. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Lutfi Hakimi. Assalamualaikum. Okey, mantap kan? Jalan dulu. Yang bersamaan 20 keping wafer. Mesin ni. Salam fresh. Kamarun. Kamarun ni. Siapa ni apa? Ni rekod ke?